Ya, jadi halo semuanya, balik lagi dengan gue Rizky di channel ini. Kali ini, ya, gue bakal ngebahas Wukong. Seperti yang di layar kalian, ya, gue lagi gak tahu mau gimana. Ya, jadi karena kemarin ini emang lagi pasnya event skin Wukong, skin F1-nya digratisin. Jadi ya, gue jadiin kontengan aja. Karena gue juga udah sama gak ngekonten 2 bulan lebih dikit kayaknya. Soalnya terakhir gue lihat itu udah sebulan. Ya, di sini saya sudah menyiapkan minuman. Gue udah bawa tatakan HP. Gue udah senderan kursi. Nah, gue udah bisa ngebahas ini, oke? Ya, jadi ini adalah recordan kedua gue. Untuk suara. Karena sebelumnya gue ngebahas banyak banget bahasa bahasanya. Karena ini video kalau nggak salah cuma 17 menit, itu gue isi bahasa-bahasa semua. Untuk ngebahas Wukongnya dikit. Yang kalian lihat di sini ini adalah efek untuk FO 1-nya. FO 2-nya nanti gue tunjukin di layar-layar kecil ya, seperti di video kira. Gue tunjukin nih skill 1, lebih tepatnya gimana animasinya, nyerangnya gimana gitu ya. Jadi kalau kalian nonton di YouTube katanya nge-review FO 2-nya ya, tapi efeknya warna biru, itu berarti kalian kena clickbait atau enggak pas di upgrade dia nge-upgrade ultinya doang ya, efek ultinya, atau enggak dia beli portraitnya ya, atau nuker portraitnya gunain Evo Shard gitu, oke? Karena di sini kalau kalian dapetin skinnya, kalian dapetin polosan dan bisa gue bilang itu level 0 ya. Kalau kalian belum upgrade di preview pertamanya itu berarti masih level 0, yang berarti polos, masih belum no effect. Tapi kalau kalian baru naikin itu, kalian kan misalnya kan ke FO2 ya, ada sana atasnya level 2. Nah itu bukan berarti kalian udah level 2. Kan hitungannya udah level 2, kalau kalian udah beli salah satu dari yang bisa kalian dapatkan di level 2. Ya, misalkan gini deh, kan di FO1 kan dapat preview, kalian udah nuker. Nah itu kan misalnya kan ke FO2. Nah di FO2 kan ada 3 macam kan. Nah, kalau kalian belum beli salah satu dari 3 macam ini, berarti hitungannya kalian belum nyampe FO2. Tapi kalau kalian udah beli salah satu ya, walaupun tidak nampak seperti portraitnya, nah, itu berarti kalian sudah level 2 gitu. Oke? Nah, jadi karena gue juga lagi dihadang dengan tugas, ya, ini gue rekordan tugas belum kelar. Tapi mumpung pada lagi keluar, gue bisa ngebahas aja. Nah, untuk itu gue sebelum mulai, gue bakal bilang dulu minta maaf ya. Karena udah lama gak upload. Dan makasih yang udah nge-support. Khususnya teman-teman gue. Contohnya yang sering gue main biasanya semangat. Makasih. Terus juga, gue minta maaf banget sebelumnya gue sering banget ngejanjiin kalian. Kayak contohnya kemarin-kemarin itu gue pas tahun baru kan gue ngomong kak kalau nggak salah bakal live stream gitu, itu sorry. Atau yang sebelumnya pas di AOV lagi di event kampus fiesta gitu, kampus festa itu gue bilang bakal live, nyata nih enggak ya. Nah itu gue sorry banget sama yang di video sebelumnya, contohnya game apa ya yang gue bilang kura-kura itu karakter ya, dan gue bilang kalau gue udah dapet gue bakal review, nyatanya abis record gue udahan gitu, ya itu sorry. Terus juga untuk kemarin-marin gue ngupload itu gue pindah game dulu, gue main kukiran, gue main identity five lagi, gue main game turn based yang sebenarnya mau gue review, cuman gue nggak tahu mau ngomong yang mulai dari mana, itu banyak banget yang mau gue bahas di game lain. Cuma untuk kukiran itu kayaknya nggak bakal gue record karena kukiran ini di HP gue kan low. HP ke bawah lah. Nah itu gak bisa record. Jadi pas gue bawa recordan masuk ke gamenya, aplikasi recordnya langsung nutup sendiri. Tapi pas gue keluar gamenya, recordannya nyala lagi. Makanya gak bisa gue record. Pas gue paksain record dari awal, itu korup. Dan baru ke record awal-awal doang, baru masuk, baru nyampe tempat login. Pas loading masuk ke gamenya, aplikasi langsung berhenti sendiri gitu. Ya, kalau Identity 5 kayaknya gue gak bakal balik. Itu udah 3 giga, gila sih. OV udah 2 giga sih.
Nah, terus juga gue mau bahas apa lagi ya? Oh ya, nanti pas puasa gue nggak bisa ngejanjiin kalau bisa upload lebih sering, karena pas puasa itu main OV adalah hal yang gak boleh dilakukan sebenarnya. Kalian kalau udah nonton video yang direcord teman gue sekaligus diedit teman gue yang thumbnail kayak gini, atau kalian bisa klik aja ada di pojok kanan atas ya untuk ke videonya. Nah itu kalau kalian lihat gue ngegas terus pakai kata-kata kasar keluar terus. Nah kalau puasa itu nggak boleh berkata kasar ya. Nah makanya gue kayaknya nggak bakal main OV dulu, gue bakal pindah lagi, gue bakal main game lain atau enggak, paling gue main tapi nggak di record ya, karena kalau gue main record itu serius banget dan biasanya kalau kalah itu gue berakhir ngegas ya. Ngegasnya ya kayak di video kemarin ya gitulah ya. Nah terus juga gue mau bilang apa lagi ya, udah deh kayaknya ya udah. Nah, jadi gue bakal mulai aja untuk ngebahas hukumnya, karena video sisa 10 menit kalau tidak salah. Nah, jadi gue bakal ngebahas skin atau skill-nya dulu ya, skin-nya dulu deh. Skin-nya ini kalian bisa dapetin free, dapetin event, tapi event sudah selesai. Kalau nggak salah itu kelar 4 April. Kalau dari gue waktu record ini, itu hari ini, hari gue record. Oke, okay. Kalau nggak salah 4 April atau berapa April gitu ya. Yang pasti awal-awal nggak sampai 5 April. Terus kalian bisa dapetinnya, kalian bisa dapetinnya lewat ngelarin misi, terus naikin level Wukongnya di eventnya. Nanti kalau menang lawan musuh-musuhnya nyampe stage 6, kalian bisa dapetin skin Wukongnya versi polosan. Dan juga ada event lagi ramen yang dimana kalian bisa nuker-nukerin itu. Kelar di Maret, udah lewat jauh banget ya, yang dimana kalian bikin ramen ya, kalian bantu Wukongnya bikin ramen, dan kalau selesai bikin ramennya kalian bakal dikasih Evo Shard. Sehari itu bisa dapat 4 Evo Shard, dan juga di matchnya kalian bakal dikasih 3 box ramen, yang dimana jika kalian kumpulkan nanti kalian gacha yang gimana gitu ya di boxnya. Kalau kalian hoki kalian bisa dapetin 3 Evo Shard, ya tinggal kalian aja berapa banyak. Soalnya untuk eventnya udah lewat juga, jadi gue gak bisa ngebahas lebih detail. Nah terus untuk skin Wukong ini banyak yang bilang juga untuk Evo 3 dia kan skinnya kan mulai berubah ya. Nah itu banyak yang bilang mirip karakter Sengoku yang di Dr. Stone, cuma menurut gue tidak terlalu. Yang bikin gue wajah api-api di jidatnya ya, apa sih bahasanya, bahasa enak buat nyebutnya ya. Nah itu api-apinya itu ngingetin gue dengan anime yang gue tonton cuma sampai 4 episode ya, karena gue bosen ya, karakter developmentnya terlalu Nah itu judulnya Katekyo Hitman, itu kan kalau ditembak hitmannya nanti jadi semangat berapi-api gitu ya. Nah gue keinget sama itu, nanti gue tambahin deh gambar-gambarnya biar ngerti lah. Nah seperti namanya, ini skinnya namanya Ramen Man ya, Ramen Man. Pusing ya. Nah jadi sudah jelas skinnya temanya apa ya, temanya itu pengantar ramen ya. Mungkin nanti kalau gue udah bisa kurang lebihnya level 4 gue bakal review lagi, tapi entah kapan dapatnya, berbulan-bulan itu bisa dapetin ya. Terus juga untuk Evo sekarang itu berubah sistemnya. Jadi menurut gue Evo sekarang itu lebih susah, lebih mahal kata gue. Karena itu milih, kalau dulu itu kan satu paket yang dimana kalian bisa naikin level-levelnya. Dan kalau udah full levelnya kalian naik ke Evo tersebut gitu. Jadi selamat yang udah dulu keren akrut sama Butterfly sampai Evo 3 ke atas ya. Jadi kalian gak usah nabung capek-capek karena sekarang udah susah, jadi lebih mahal ya. Dulu biasa, dulu ya, kalau 50 Evo aja itu udah bisa nyampe satu level ya. Oke itu kalau hoki, karena itu juga kayak gacha, kadang naiknya 20, kadang naiknya 50 gitu, kalau gak salah. Jadinya itu juga ngitung ya gacha ya. Nah terus
kita langsung aja ke bass skillnya. Nah jadi awal itu namanya itu kalau nggak salah God of War, yang dimana Wukong ini kan untuk latarnya katanya dia itu dewa yang dimana suka bertarung ya. Nah yang dimana Wukong ini sorry menyinggung kata-kata tadi ya. Nah jadi skill pasif ini namanya God of War, yang dimana setiap ngeluarin spell itu bakal nambahin physical attack-nya kalau nggak salah. Nah jadi maksud dari skill pasifnya yang kayak gimana? Nah skill pasifnya tuh kayak gini, kalau kalian habis skill 1, skill 2, skill 3 pasti kalian ada areanya kan. Nah di sekitar area Wukong itu adalah attack normal yang dimana jaraknya jadi jauh dalam sekali serang aja. Jadi kalau kalian skill 1 auto attack, nah itu loncat dan mayan ya nambah damage-nya lebih besar daripada pas dia nge-auto attack biasa. Ya itulah skill pasif ya, oke? Kurang lebih. Nah, terus skill 1 ini dapat menghilangkan Wukong ya. Jadi bisa masuk ke pertempuran dengan ngilang dulu, jadi itu bisa ngagetin musuh. Karena hero Wukong ini adalah hero-hero jungle masuk atau gua ngebahasainnya ambush ya. Nah, jadi dia harus ngincer archer atau maginya di luar. Kalau bisa ya, kalau kalian hoki, archer sama maginya itu di satu tempat ya, deket-deketan. Nah, itu oke banget buat Wukong. Karena kurang lebih ultinya ini area. Ultinya area, terus auto attack-nya rada area. Oke. Jadi kalau deket itu nguntungin buat Wukong. Jadi bisa di instant langsung ya. Gitu. Dan untuk skill satunya ini ngilangin enggak terlalu lama, tidak seperti skill Aquilan yang dimana ultinya lama ya. Enggak, ini cuma sebentar. Jadi gua naikin aja pas udah deket, tapi kalau bisa jangan sampai ketahuan. Kalau ada rumput deket kalian, kalian tunggu dulu di rumput baru kalian datang ya. Kalau ada musuh bawa ice, itu udah pasti. Udah pasti musuh bawa item support ice biar archer maginya enggak ke embes ya, atau yang intinya yang lemah-lemah ini enggak ke embes. Jadi gua saranin untuk nunggu aja skill ininya aktifnya atau skill supportnya ini habis ya untuk ice-nya, baru kalian join war. Walaupun kalian bakal dibilang ibu kok yang jelas gak jelas, yang penting ya kita bisa nge-comeback di lane. Gua kesalahan main gua itu dia main archer itu archer assassin itu atau jungle, gua nggak pernah percaya tim karena selalu di awal-awal tuh yang namanya jungle ya nggak bakal berdamage kalau timnya ya, kalau timnya emang udah nggak jelas. Jadi jungle ini untuk awal-awal tuh mengikuti timnya, kalau timnya berdamage jungle ini bakal berdamage, kalau timnya tidak berdamage ya jungle juga nggak bakal berdamage. Karena untuk di awal ini jungle itu cuma bisa kill secure, yang dimana kill secure itu maksudnya adalah nyampah lah ya, bahasa kurang bagusnya itu nyampah, tapi bahasa kerennya itu kill secure, oke? Okay? Yang dimana kalian mengamankan musuhnya, karena kebiasaan jika pada war pada nggak terlalu merhatiin yang nyawanya udah sekarat dan lebih nyerang yang deket atau enggak. Gak kelihatan gitu loh, kan ada hero yang ngilangnya. Nah kayak gitu. Nah terus juga skill 2 ya, skill 2 ini loncat ke depan atau ke arah yang ditentukan, yang dimana jika kena auto attack itu bakal balik lagi. Jadi tolong jangan ngeklik skill 2 langsung auto attack ya. Nah terus ultimate ya, ultimate ini dimana jika kalian klik itu bisa 2 kali gunanya. Attack pertama itu bisa area damage. Ya, abis area damage itu klik yang kedua kalinya itu kalian bisa ngilang seperti skill satunya gitu. Dan sama, enggak lama, oke? Okay? Sama aja ya. Itu cuma sebentar ngilangnya, oke? Okay? Untuk item yang ada di gameplay ini gua kurang sarankan. Gua udah taruh di awal itu adalah item yang gua sarankan, jadi berbeda dengan yang ada di sini. Untuk arkana juga berbeda, arkana yang di game ini itu adalah berapa ya? Gua lupa. 7 rampage, 3 atrocity.
tiga rift, ya, tiga rift, tujuh assassinate, terus 10 scour. Nah, kalau yang gua pakai sekarang ini, bukan yang di video, tapi yang sekarang, itu 10 rampage, 5 assassinate, 5 guerrilla, dan 10 scour, oke? Okay? Combo yang gua saranin, untuk gunain Wukong ini adalah skill 1 auto attack, skill 1 auto attack, skill ulti auto attack, skill 2 auto attack. Kalau target kalian gak mati, skill ulti dan kabur, karena seperti yang gue bilang, yang kedua kali itu bisa ngilang, oke? Okay? Kayak gitu. Kelemahan Wukong ini ya, dia gampang mati, awal-awal gak guna, tapi di akhir sakit banget kalau kalian farming dan ngaruh ke timnya, oke? Okay? Itu dia kelemahan dan kelebihan Wukong ya. So, ini aja. Wukong ini saranin atau enggak? Gua saranin kalau kalian percaya timnya, kalau kalian mau MVP dan lebih baik mainnya, sering-sering ikut war, jangan kayak gua jarang ikut war. Menang kalah, seenggaknya kalian bisa farming dari itu ya, karena farming itu bukan dari jungle aja, kalian bisa farming dari minion atau farming hero. Farming dari hero itu ngebunuh hero dapat gold kurang lebih 100, kalau farming minion kurang lebih 90 gold. Oke, okay? Daripada jungle. Jungle itu biasanya untuk awal-awal 50-90 sama sih, cuman lebih banyak minion dan juga hero, oke? Okay? Dan tower, oke? Okay? Ya udah, segini aja. Gua harap ini membantu kalian, kalau enggak maaf banget. Ya. Ya udah, see you in the next video everyone. Dan selamat bulan puasa ya bagi yang melaksanakan ya. Karena puasa, gua enggak tahu bakal ada konten atau enggak, tapi gua udah nyiapin satu gameplay, jadi sepertinya bakal ada konten ya. Satu untuk di bulan ini lagi, oke? Okay? Jadi di bulan ini cuma ada dua video dan ya udah. See you in the next video everyone. Take care. And ya, ya udah pakai masker ya.